Moms di rumah, welcome back my YouTube channel. Kali ini saya akan mereview satu produk bayi yang biasa Moms gunakan di rumah untuk menghangatkan tubuh bayi. Nah, Moms mau tahu produknya apa? Nah, kalau di sebelumnya, video sebelumnya itu saya pernah review beberapa produk minyak telon. Nah, kali ini saya akan review produk minyak telon dengan merek yang berbeda, Mams. Nah, mau tahu mereknya apa? Yuk langsung aja subscribe, kemudian tonton videonya sampai habis. Jangan lupa berikan like untuk video ini dan berikan komen di bawah untuk share. Oke, Mams, langsung aja ke produk dari Dadel, yaitu adalah minyak telon bayi yang Mams-mams di rumah mungkin sudah pada tahu, ini banget hits sekali. Nah, ini minyak telonnya, Mams, ya. Nah, ini minyak telon bayi yang sangat eksklusif menurut saya, karena dia bagus, packagingnya berbeda, dan juga dia dari kemasannya dan wanginya itu berbeda. Nah, langsung aja ke reviewnya. Nah, dari pertama itu packagingnya seperti ini ya, Mams. Nah, jadi dia sebelumnya itu, ini ada yang belum saya buka. Untuk kemasan yang belum saya buka, ini bentuknya seperti ini, Mams. Jadi dikemas dalam bentuk dus seperti ini, kemudian di dalamnya ada seperti ini. Nah, bagus banget kan, Mams? Nah, sesuai dengan namanya Exclusive Telon Oil, jadi minyak telonnya itu eksklusif. Nah, ini bentuknya seperti ini, Mams. Kemudian tutupnya seperti ini dia. Jadi menurut saya sih ini aman dan tidak mudah tumpah. Kemudian ini kemasannya yang 100 ml. Ada juga kemasan yang 60 ml yang Mams di rumah bisa pakai dan bawa kemana aja. Oh, ada 3 komposisi dasar dari minyak telon. Nah, minyak telon merek apapun ya, Mams. Nah, itu adalah pada dasarnya yang pertama kandungan minyak kelapa, kemudian minyak kayu putih dan minyak adas. Jadi kombinasi dari 3 kandungan ini yang biasanya ada dalam minyak telonnya si bayi. Nah, untuk kemasan dia memang mirip seperti, lebih mirip seperti minyak kayu putih ya, Mams. Nah, jadi ini kalau untuk Dadel ini, merek yang Dadel itu komposisinya itu oleum kokosnya itu atau minyak kelapanya itu 43%, oleum kayu putihnya atau minyak kayu putihnya itu 47%, kemudian oleum anisinya itu 5%, dan ada oleum green tea 5% juga, Mams. Nah, ini kandungannya. Jadi yang oleum kayu putihnya itu 47%. Nah, ini lumayan tinggi ya, Mams. Kurang lebih seperti minyak telon Konicare itu juga 42% atau 420 mg. Kalau yang Dadel ini 47%. Nah, kemudian sesuai klaimnya itu dia mengklaim membantu meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung, kemudian memberikan rasa hangat dan rasa nyaman pada tubuh si bayi. Nah, Mams, ini diproduksi oleh Tribuana Winatra Daria di Solo. Nah, ini menurut saya dari selama pemakaian ini ada semingguan, ini anak saya pakai minyak telonnya Dadel ini, wanginya itu spesial sekali, Mams. Jadi saya suka wanginya itu wangi spesial green tea. Nah, juga di sini dituliskan wangi green tea. Nah, ini memang wangi green tea-nya itu khas dan awet ya, Mams. Jadi Mams di rumah nggak perlu takut misalkan mau pakaikan minyak telon tapi baunya menyengat. Nah, ini baunya nggak menyengat karena bukan bau-bau minyak kayu putih atau bau minyak telon yang lain, tapi dia lebih ke wangi green tea. Nah, selanjutnya apakah dia kategorinya plus? Nah, ini juga, ini adalah minyak telon plus ini ya, Mams. Tulisannya di sini dia kategorinya minyak telon plus. Jadi plusnya itu bisa melindungi dari gigitan nyamuk, dan memang selama pemakaian itu terbukti menahan atau mengurangi dari gigitan nyamuk. Nah, jadi bisa menghindarkan si anak atau bayi kita itu dari gigitan nyamuk, Mams. Ini ampuh. Nah, kemudian dia hangat. Nah, tapi untuk di sini pada saat saya pakaikan itu dia hangat memang, tapi Mams tenang aja, di rumah nggak perlu ngerasa takut bahwa ini tidak panas karena dia teksturnya itu tidak terlalu berminyak. Nah, dia teksturnya tuh enak banget
dia lembut, di kulit itu bagus dan menyerap. Jadi bahkan saya sendiri juga suka pakai ini ya mams, karena wanginya itu enak. Nah, terus wangi khas green tea. Selanjutnya, dia tersedia di 100ml dan 60ml. Jadi mams gak usah khawatir kalau mau traveling, gampang, bisa bawa yang 60ml ya mams. Jadi ini kemasannya enak dan gak mudah tumpah. Untuk kemasan minyak telon yang satu rupa seperti ini saya rekomendasikan ya mam. Untuk harganya, ini harganya saya beli itu di kebetulan lagi ada promo itu di salah satu e-commerce, itu dia myfit.id. Nah, itu dia lagi promo mam kemarin, jadi saya beli di situ. Harga aslinya itu 40.500. Jadi satu yang isi kemasannya 100ml. Nah, itu kebetulan lagi ada promo. Nah, jadi langsung aja saya beli ini, langsung saya beli dua, dan memang wanginya dan pada saat saya pakai itu tidak mengecewakan. Jadi yang next saya akan beli lagi. Nah, buat mams yang misalkan mau belinya di tempat yang sama yang seperti yang saya beli, nanti akan saya masukkan linknya di description box. Oke, selamat berbelanja. Nah, mams, mungkin memang di supermarket itu nggak tersedia ya mams, jadi memang hanya tersedia online atau di beberapa e-commerce yang tersedia. Jadi mams tunggu di rumah aja, tinggal pesen, langsung transaksi bayar, kemudian nanti barangnya langsung diantar ke rumah. Jadi nggak perlu, memang agak susah mencarinya karena dia tidak setiap supermarket tidak dijual ya. Jadi dia khusus hanya dijual di online dan di beberapa e-commerce. Oke, Oke, mams. Nah, itu tadi video review dari saya mengenai minyak telon yang baru saya coba selama 1 minggu ini, yaitu dari Dadels. Nah, mudah-mudahan mams di rumah bisa memberikan referensi sebagai minyak telon favorit yang disukai para mams di rumah, dan apa saja sih keunggulannya dan apa saja yang sudah saya dapatkan manfaatnya. Nah, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari pemberitahuan dari uploadan video kami dari channel kami. Oke, berikan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Oke, mams di rumah, jangan lupa sampai ketemu di video-video selanjutnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat.